Viral di media sosial video aksi perundungan siswa di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam video tersebut, aksi pembulian ekstrim dialami oleh beberapa siswa laki-laki berseragam. Nampak beberapa siswa itu dibuli hingga dipaksa untuk mencium kaki pembuli satu persatu. Ketakutan, para siswa pun pasrah menuruti perintah para perundung yang duduk berjajar di depan mereka. Bahkan, kepala mereka juga nampak ditendang. Dilansir dari Tribun Jatim, ucapan perekam video pun terdengar. Bukan karena ada masalah, bullying yang terjadi diduga sudah menjadi kebiasaan. Dalam video yang beredar luas dan viral di media sosial, terlihat sebanyak 6 orang remaja laki-laki diminta untuk mencium kaki 7 orang remaja yang ada di hadapannya. Pada awal tayangan, para remaja yang dirundung itu terlihat tengah duduk di sebuah teras rumah. Terlihat beberapa orang memakai seragam sekolah. Dalam video, sang perekam kemudian meminta mereka untuk berjalan jongkok menghampiri para perundung yang berada di depannya. Sesuai dengan aba-aba perekam video, 6 remaja laki-laki itu pun mulai berjalan jongkok dan mulai menciumi kaki para perundung. Mereka berbaris menciumi kaki para perundung sebanyak 2 kali, kanan dan kiri sembari terus berjalan jongkok. Tak ada bantahan ataupun perlawanan dari para korban. Mereka menciumi kaki para perundung mulai dari remaja pertama yang duduk di paling pojok hingga seorang remaja laki-laki ketujuh yang terlihat berdiri. Tatapan mereka terlihat kosong dengan wajah yang ketakutan. Mereka pun tak membalas ketika seorang remaja yang tengah berdiri menendang kepala mereka. Meski tak dijelaskan secara rinci, ritual mencium kaki itu diungkapkan sang perekam video sebagai bentuk tanda patuh remaja dari Cianjur yang sowan ke remaja Cipanas. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jekatnews maupun sejumlah akun media sosial lainnya. Dalam caption, admin @jekatnews menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di Cipanas, Jawa Barat.